Halo semua, kembali lagi ke channelku. Di kesempatan kali ini kita bakal lanjutin lagi game Kena Bridge of Spirits. Jadi kalau kalian suka sama series game ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe ke channelku ya. Terima kasih. Mask Maker Path. Oke. Kayaknya ini bakal menantang sekali ya puzzle-nya ya, tapi nggak apa-apa, ini udah bagian terakhir ya, final spirit di game Kena ya tadi katanya. Jadi gue percaya sih ini kayaknya udah last boss ya, jadi ya kita enjoy aja lah prosesnya ya. Oke, di sini ada the chest. Oke, oh nggak boleh kena hit katanya. Oh no, mati dong. Iya katanya defeat all enemies without getting hit. Oke. Maaf ya, nggak biasa kalau main darah itu cuma satu hit doang, kayak ada yang kurang. Oke, kita mulai lagi. Berarti ya udah kita main panah aja. Satu kan, terus dua yang bisa tembak dari jauh kan. Oke. Aduh, di hit deh. Aduh. Nah, kita ambil dulu deh. Bawa ke sini. Oke. Okay. Oh, bisa dipakai buat ofensif. Oke. Okay. Kebuka. Lagi aja biar aman. Oke, okay, easy. Oh, jadi itu bisa dipakai buat ofensif juga ya. Heal yang tadi. Gua tadinya mau nge-parry, nggak sengaja kepencet malah berhasil ya. Oke. <Okay. laughs> Kaget juga bisa begitu. Keren. Atau emang harus pakai itu ya buat nyalain? Saya tidak tahu. Oh, oke. Okay. Tempatnya masih merah ya. Ada yang sembunyiin? Nggak ada ya. Oke, okay, naik lagi deh. Oke, okay, tadi kita masuk ke sini ya harusnya. Oke. Okay. Eh, jatuh. Gue kira ada gua itu. Oh, itu ada kayak tempat ngasih sesajen ya. Gitu. Pertama. Oke, okay, matiin. Bam, oke. Okay. Eh, nggak kena. Eh, ada ledakan-ledakan gaming dong. Oke, okay, nggak bisa. Hey! Wah, gila baik banget yang meledak-meledak gitu ya. Oke, okay, meledak-meledak gaming. Oke, okay, kena. Oke. Okay. Waduh, nggak kena dong. Kena dong. Oke, okay, easy. Sisanya mah easy gaming. Oke, okay, kelar ya. Oh, oke. Okay. Tadi kayak ada cairan yang bisa jadiin kepala naga, tapi kita nggak keambil ya. Oh, ada dupa. Oke, kayaknya gue tau deh kita harus bawa kemana. Itu kan di depan kan kayak ada tempat yang bisa kita taruh ya. Harusnya sih ke situ ya, nanti kita baru balik lagi. Harusnya sih ke sini. Iya, harusnya ke sini. Yakin gue. Yah. Lah, ditinggal dong. Ya ampun. Ya ampun, Rod. Kalian ini otaknya otak burung banget ya. Cuman ingat berapa detik doang, habis itu udah dilupakan. Oke, sekalian gue cek dulu deh sambil nunggu kalian. Oke, masih banyak bisa dilakukan di sini. Oke. Dah.
tinggal tunggu mereka sampai baru ini. Kayaknya ini bakal ngebuka satu pintu deh di sini. Mungkin ini kan kayak bentuknya kayak pintu ya. Nanti ini kayak kegeser atau dia batunya masuk atau somehow gimana gitu. Mungkin ya, gua nggak tahu. Oke, jadi kita bisa masuk nanti ya, nanti. Kita beresin dulu yang di luar. Oke, itu juga ada. Ini ada rumah, bisa masuk. Oh, bisa. Oke. Oh, mungkin ini bukan masuk sih, lebih ke arah selanya ya, sela-sela rumah ya. Yah, kecewa, nggak masuk tuh. Oh, ini ada nih. Juga ada. Oh, ini lewat belakangnya tadi ya. Oke. Oke, rumah dupa tadi. Ada cahaya tapi nggak ada apa-apa. Oke. Oke, siap. Kayak ada sesuatu tadi selain di atas itu nggak ada lagi ya? Itu kan rumah dupa tadi ya, jadi nggak ada apa-apa, ya udah naik aja lah. Halo. Oke, masih naik lagi ya, tinggi banget. Sampai sini harus naik ke atas. Oke. Oke. Menarik, sampai atas dapat spirit mail, mantep banget ya. Oke, kalau jatuh nanti mati, jangan deh, mati konyol. Turun yuk, turun yuk, turun yuk. Oke, jadi rumah yang ini udah ya, tinggal rumah yang ini aja nih. Nggak tahu bisa dimasukin nggak nanti ya. Paling kalau bisa juga harus dari atas sih. Soalnya dia kayak keblokir tapi nggak bisa didorong gitu. Coba kita ngintip aja ya, ada barang nggak di dalam. Kayaknya juga nggak ada sih. Yang gue lihat sih kayak nggak ada yang bersinar gitu, jadi nggak ada jaminan ada item juga. Iya, gue nggak lihat ada item sih, jadi kayaknya itu rumahnya bisa kita skip sih. Harusnya aman. Oke, ya udah. Jadi tempat ini udah bersih ya, kita move on. Let's go. Oh, jadi dari bawah situ kayak ini gateway nyambung ke atas ya. Hebat sih ini developernya bisa mikirin sejauh itu ya. Maksudnya mekanik gamenya biar agak stagnan, jadi nggak stuck di situ gitu ya. Jadi ada perubahan, ada penambahan, ya kan? Jadinya serangan yang ini nih, yang ngedash itu jadi selain keren, itu juga ada gunanya gitu. Jadi ada progres di gamenya lah. Nggak semata kayak, oh cuman hit sampai gamenya kelar gitu. Ada developmentnya ya. Mantep sih emang. Oke, yuk. Oke. Okay. Wih, gila. Pemandangannya lihat tuh. Dekat banget udah sama Mountain Shrine ya. Dapat. Ya, kayak harus dikasih delay ya. Oke. Okay. Masih ada satu yang belum ya. Oh, masih ada dua deh. Tadi gua kirain cuma satu. Yang tengah, ayo. Oke, satu lagi. List yang ini ya. Oke. Tapi ini daerahnya gelap banget sih. Gue jadi agak takut kalau mau eksplorasi. Salah pencet. Takut jatuh kan mendadak. Ya, meledak. Oke. Panah dari jauh. Belum mati dong.
Udah ya. Oke, udah pecah satu. Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, udah lumayan ya progresnya ya. Oke. Terus itu di bawah kayak ada yang bisa dihancur-hancurin, jadi pengen nyobain. Bisa nggak sih dari sini? Ah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Mungkin nanti lah itu. Mungkin nanti ya, belum sekarang ya. Oke. Coba. Ini kemana? Oh, dari bawah ke atas ya. Ini dari bawah mah. Oh, oke. Gua paham. Ini tuh kita tadi yang mau kita tembak tadi ya. Oke. Let's see what we got. Oh, iya, paham. Wah, jatuh dong, mati dong. Cepetan gue double jump ya. Gue tunggu balik lagi deh. Oke. Coba gue mau lihat itu nanti gimana. Oh, bentuknya gitu ya. Oke. Ya, jadi benar ini kita harus lemparin. Oh my god, gila puzzle-nya sih. Nggak begitu susah ya, cuman ya tadi gue pikirnya kejauhan sih, kayak wah ini bakal susah banget gitu kan. Taunya sebenarnya asal udah lihat kira-kira harus disuruh ngapain sih, gampang sih puzzle-nya. Oh, yang ini. Oke, bentar. Oke. Rod Hammer. Ini kayak jadi assassin gitu ya. Mati semua kah? Gila, triple kill ya. Oke. Oke. Oke, kelar. Easy. Oke, oh, kebuka lagi tempat baru ya. Gila. Tapi ini tempatnya banyak banget yang bisa dikerjain ya. Gue jadi kayak overwhelmed juga. Oke. Kayaknya gue bakal stop di sini ya sebentar. Interact dulu. Oke, kita open. Ya, jadi gue rasa gue bakal ambil relic ini terus udah ya. Kita lanjutin lagi di episode selanjutnya, oke?
Oh, mantap. Oke. Jadi ya udah. Sampai sini dulu, kita lanjutin lagi di episode selanjutnya, oke? Terima kasih. Oke, semua itu aja buat video kali ini. Jumpa lagi di bagian selanjutnya. Bye.